Mohon izin, tim PMK-nya, relawan pemadam. Kebakaran lahan ini terjadi di kawasan Batu Besaung, Gang Oreo Sempaja Utara, Samarinda Utara, Kamis siang. Karena lokasinya dekat dengan permukiman, petugas gabungan bergerak cepat. Upaya tersebut tidak sia-sia. Kobaran berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. Ketua RT 37 Sempaja Utara, Sutrisno, menyatakan kebakaran ini terjadi secara alami setelah batu bara terkena sinar matahari. Cuaca yang demikian panas menyebabkan kobaran cepat meluas. Tercatat lahan yang terbakar ini luasnya 2 hektar dan umumnya lahan kaplingan. Ini di lahan kaplingan dan caplingan di daerah Gang Jalan Oreo, Gang Oreo. Gang Oreo. Gang Oreo. Gang Oreo ya, RT. Gang Sabar RT 37. RT 37. Asal mulanya gimana, PT? Dari itu mana? Titiknya dari batu bara yang keluar panas ya. Ya panas itu. Titik apinya dari situ. Terus menyebar, PT ya. Upaya yang dilakukan tadi sebelum datang ya pakai anu itu aja. Warga itu pakai daun-daun itu aja, mukul-mukul api itu aja. Sempat panik kan tadi, Pak? Ya lumayan lah. Ini dekat rumah warga nggak, PRT? Ini di sini kan sebelah sana kan pemukiman warga itu. Berada di lapangan kembali. Salam tangguh 813. Polisi dan tentara yang membantu memadamkan api menyatakan kebakaran lahan di daerah tersebut baru pertama terjadi dan itu bukan disebabkan oleh ulah manusia. Kami jelaskan posisi api sedang membara dan kami sebagai Babin Kamtibmas dan Babinsa dibantu oleh teman-teman relawan dan warga setempat memadamkan dengan alat seadanya dengan menggunakan ranting-ranting pohon yang ada. Nah, kalau sepengan Pak Bin ini baru pertama kali terjadi atau bagaimana, Pak? Untuk di wilayah Sempaja Utara bisa kami sampaikan baru ini untuk kebakaran lahan. Warga diimbau agar tidak membakar lahan untuk alasan apapun guna menghindari timbulnya karhutla. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.